saya akan berikan liputan-liputan atau video-video menarik tentang apa yang berlangsung, apa yang diadakan di Indonesia Game Show 2013 ini. Salah satunya adalah League of Legends Tournament. Di sini nanti kalau bisa lihat penyelenggaranya yaitu di Arena menggunakan booth yang paling besar, hampir setengah dari Hall Cendrawasih di mana IGN ini diberlangsungkan. Event besar yang kedua adalah ACG Asian Cyber Games, di mana MSC BitKit sebagai pendukung acara ini nantinya akan mengirim tim pemenang ke Shanghai untuk mengikuti acara Asian Cyber Games Final dengan hadiah yang kelihatannya cukup besar. Info detailnya nanti kamu bisa lihat di acara yang akan kita lihat kali ini. Oke, Bang Solid? Itu. Oke? Hit the lights, let the music move you. So
Shanghai China, dan ini mendapatkan uang. Halo, nama saya Richard Pana, wakil dari Internet Sales. Menurut saya IGS kali ini sangat jauh lebih baik daripada IGS tahun lalu, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kita bisa lihat sendiri IGS juga sungguh-sungguh ramai-ramai, sangat ramai sekali. Halo, saya Rizkia dari IGS 2013 kali ini sangat meriah dan ramai karena banyak booth yang mempunyai acara masing-masing. Dan NXT Ladies juga mengisi acara di NXT Ladies. Dan kami sangat senang karena banyak media TV yang mengikuti kami. Kira-kira ada 4 media TV. Dan di NXT Ladies juga sekali ini diadakan versinya NXT Ladies sebagai brand ambassador NXT Ladies. Dan NXT Ladies juga sangat bangga sebagai NXT official sponsor team, karena IGS 2013 kali ini juga disponsori oleh MSI. Halo, selamat malam. Saya Cokro Gunawan dari Garena Indonesia selaku Project Manager untuk Corporate Indonesia. Jadi kali ini kami Garena datang ke IGS untuk mempromosikan game terbaru kami, League of Legends, yang akan launch sebentar lagi. Salah satu bagian dari Indonesia Game Show ini adalah kami mempromosikan kepada online game Indonesia bahwa League of Legends yang merupakan the most played PC game in the world akan segera hadir di Indonesia. Untuk penontonnya, untuk Indonesia Game Show ini, saya lumayan senang dan terkejut juga dengan melihatnya antusiasme para online gamer Indonesia pada Indonesia Game Show ini. Dan saya tentunya berharap bahwa antusiasme ini juga nanti akan disalurkan ke dalam League of Legends saat kami akan diluncurkan. Jadi silakan ditunggu lagi beritanya sampai kami akan launching, dan ditunggu juga kehadirannya di dalam permainan kami. Terima kasih. Halo, saya Luki Novian, saya Marketing Manager dari Game Interaktif. Di IGS tahun ini, Keon membawa 3 game terbaru untuk diperkenalkan ke masyarakat gamers khususnya ya. Di hari pertama kita ada Dragon League dari Clash of Clans dari Pak Gita. Di situ juga kita ada training ceremony dengan XL Axiata sebagai partner pembayaran dari Keon dan ya Keon. Di hari kedua kita ada announce tentang game selanjutnya kita, yaitu The Mother Fire 2 yang akan dipublish di tahun 2014. Dan di hari ketiga terakhir kita akan announce tentang Time Odyssey, game terbaru kita juga yang katanya pembuatnya adalah virtual successor dari Ragnarok Online. Dan di IGS tahun ini cukup ramai ya daripada tahun lalu, walaupun ruangannya lebih kecil. Dan ya so far cukup ramai karena barengan ada poin. Lokasi yang diambil kecil, tapi ternyata acaranya sangat-sangat ramai sekali yang datang juga. Tentunya antusias, dan memang sih mereka datang itu memang sengaja untuk melihat game-game kesayangan mereka. Jadi sangat ditunggu sekali IGS 2014 nantinya tentunya, dan yang pasti sih kan sudah akan